dalam pembelaan harus melakukan tolak. Namun demikian kami tetap menghargai segala usaha dari upaya penegak hukum dan kecerdasan dari penasihat hukum yang telah mencurahkan pikiran dalam bentuk pembelaan tersebut. Kemudian kami juga sangat percaya pada majelis hakim pada tindakan lucu dan masing yang telah yang terhormat yang memeriksa dengan perkara ini, alhamdulillah bijaksana serta adil dalam memandang soal